Bapak nih, bapak muda kita. Ya, entah apa ya. Beres ya. Kita mau pertanyaan. Ya, kita lihat wasit dua ini. Nampaknya Pantiga memilih di sebelah barat, sedangkan sekuat Tanjung Eti memilih di sebelah timur pada sore hari ini. Ya, sekuat mengganti teman. Tiga. Mantap. Ini pemain terbaik kita. Harga jual 2 juta rupiah. Nonton yang budiman. Sore hari ini 2 juta aman di tangan Mario. Teman di Pio. Kemana dia pergi ni? Kau ngau dia tu. Betul. Nanti akan diberikan kepada sang jawara plus piala 2 juta kepada sang juara 2 juga ditambah dengan piala. Sedangkan pencetak gol terbanyak plus baju ayam punya ya. Bahkan menurut kabar dari kami dapatkan dari ketua Karang Taruna Amor bisa dikatakan 500 ribu rupiah dalam ber. Ya, konsol yang kurang cermat dari Akmal. Kita lihat. Betul. Namun kita lihat salah umpan. Namun di sana. Dual, maju, mana ada? Terjadi perebutan kembali lagi. Rindu. Ya. Wow. Namun bukan kuat langgaran. Kita lihat ini. Salah kelebihan. Dan kita lihat kembali di Kori. Lewat. Ikhlasul. Bola Farhan. Pemain bernama 3 yang memiliki postur badan yang sangat diam. Kita lihat kami Rigo Rok. Ya. Ya, umpan cantik sekali. Kita lihat kandang kita di Afrigal Oblik atau kandang kapal hitam. Kita lihat di sana masih ada Ujo. Abdurrahman. Nampaknya kita lihat pelanggaran dilakukan terhadap salah satu nama bandara. Abdurrahman Halil Ujung. Ya, kita lihat kali ini Robert Riga lepaskan tembakan. Kita lihat Ridu lagi. Kita lihat kali ini motor serangan dari Tanjung Eti. Kita lihat Ridu mencoba melewati, namun gagal. Kita lihat melewati Kori, lemparan ke dalam. Ya, jangan Anda memandang mereka. Mantiga Aceh Utara, mereka juga diprediksi sebagai salah satu kandidat kuat calon juara. Karena catatan yang kami dapatkan, pernah menjuarai ya turnamen tingkat Aceh Utara antar Man se Aceh Utara. Lagi bola, oleh Mantiga Aceh Utara. Ini dia kita lihat Muhammad Ria, robot panggilan rekan-rekan. Juga putra kelahiran belum ada. Ya, memberikan umpan panjang. Namun kita lihat di sana masih ada Ikhlasul mencoba kembali lagi memunculkan aliran serangan. Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan. Bukan kami mengada-ngada. Pertandingan pada sore hari secara dengan Liga Abdurrahman Saleh. Kita lihat tidak mau berurusan. Pemain kedua yang kita saksikan kembali mencoba membersihkan area kotak terlarang. Lemparan cukup tenang, Muhar Maulana. Ya, dabrak. Yang dituju kita lihat kali ini kepada Yakob dalam sehari-hari, namun bola lebih dekat kepada Henry. Ya, lemparan jauh terarah kepada Akmal. Pemain bersihku sekarang. Ya, bisa dikatakan bersihku. Ligo Pre, junjung tinggi sportivitas pertandingan. Karena turnamen ini menghabiskan anggaran, bisa dikatakan, ya, ratusan, maksud kami, puluhan juta rupiah, bahkan belasan juta. Seperti yang kerap kami berikan rincian kepada Anda, ya, hadiah satu, hadiah dua, bersama piala itu menghabiskan anggaran sekitar 6 juta rupiah. Ya, kita lihat kembali namun kita lihat di sana masih ada Akmal. Serangan kembali lagi datang lewat kaki menuju 10. Kita saksikan ya, Insa Putra kerjasama dengan Akmal melebar kepada Firdaus Mandu, namun lagi-lagi sulit melewati pemain berwajah gelap yang menjadi center back sebelah kiri Abdurrahman Saleh pada sore hari ini. Kita lihat Abdurrahman Saleh sulit dilewati
Namun Tumpah lagi cukup tenang pemain-pemain Man 3 yang menjaga terus areal berbahaya mereka. Rido, ya, umpan tarik ke luar gawang. Kita lihat bola terarah kepada Faisal. Namun kembali lagi mampu dijauhkan oleh pemain-pemain Man 3. Bolanya agak becu, bolanya kali umpan bola becu. Kali ini Kori, ya. Kori. Alif Kori nama lengkap pemain nomor 11 ini. Ya, kita lihat umpan diberikan. Crossing dia. Namun kontrol yang kurang cermat tadi. Kita lihat serangan kembali coba dilakukan. Dan cukup sulit kita lihat Faisal menerobos area kotak terlarang. Ya, lemparan ke dalam. Di mana juara bertahan Ule Dupi telah aman jauh, di puncak pertandingan. Yang insya Allah menurut kabar yang kami dapatkan dari Bapak Kesih sendiri, besok ya Bapak Camat akan menutup sendiri. Ya, jalan juga, jalan. Kita lihat Maulana, kita lihat lagi ada Junaidi, Hando panggilan sehari-hari. Ya, kita lihat, ini dia Ismail Yodo, jauh lemparan diarahkan kepada kita lihat. Serangan kembali lagi. Kita lihat. Kami mengada-ngada pertandingan pada sore hari ini layak kita beri label secara Liga Indonesia. Kita lihat tendangan bebas di luar area 28 didapatkan. Nampaknya kita lihat kali ini dihadapi oleh pemain yang kita tubuh. Ya, begitu segar dengan berat badan 78 kg. Ya, maksud kami Muhammad Rida, robot panggilan sehari-hari. Kita lihat kali ini mengambil ancang-ancang sebuah peluang didapatkan oleh Muhammad Rida. Berbahaya ramainya bola, namun kita lihat masih bertahan. Kembali lagi kita lihat Muhammad Rida mencoba membuka jantung area pertahanan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini dilakukan oleh Abdul Rahman Saleh. Ya, Abdul Rahman Saleh mencoba mencari rekan. Cantik sekali lemparan diarahkan kepada ya Tom atau Safrijal atau Serijal. Dan kali ini bukan sebuah pelanggaran, hanya adu badan. Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan. Perlu menegangkan, itulah pertandingan yang sedang kita saksikan. Namun kami di sini juga berpesan yang kami membangga-banggakan, didukung penuh oleh Pak Siti Iskandar Muda Yusuf, ADG Perinting, dan bukan itu saja, rokok kita, minuman berenergi, dan juga rokok kita. Kita lihat orang pernah. Kamu tepat. Ya. Gocok juga. Bago. Buah yang punya. Bapak Rizky. Bapak Rizky. Bukan penjaga gawang Henry. Membuat pemberan pendukung. Yang kita lihat serangan bergelombang. Belum henti-henti dilakukan. Sekarang Kori. Cantik sekali. Kita lihat perlombaan. Nampaknya kita lihat wasit dua ini Balik. Ya, ada lain